terus min satu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Pak Guru seperti biasa di pembelajaran matematika. Namun sebelum Pak Guru memulai, marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan di buku modul halaman 65. Namun seperti biasa, sebelum Pak Guru mulai pembelajarannya, kalian isi dulu tabel perkalian. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Sambil kalian mengerjakan, Pak Guru akan berpindah tempat. Pak Guru kasih waktu mengerjakannya 5 menit dari sekarang. Pak Guru sudah berpindah. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah selesai mengerjakan tabelnya? Kalau sudah, cocokkan dengan jawaban yang ada di depannya, Pak. Tentunya kalian betul semua. Mudah bukan? Kalau begitu, langsung saja Pak Guru mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Pak Guru. Anak-anak sekalian, pembulatan biasa kita lakukan pada suatu bilangan. Bisa kesatuan terdekat, puluhan terdekat, atau ratusan terdekat. Nah, ada format panduan pembulatan seperti yang di buku modul. Kita lihat, Pak Guru membagi bilangan kiri dan bilangan kanan. Kirinya Pak Guru dan kanannya Pak Guru. Bilangan kiri itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Bilangan ini masuk dalam kelompok bilangan kiri. Kemudian bilangan 5, 6, 7, 8, 9 itu masuk ke dalam kelompok bilangan kanan. Jika itu bilangan kiri, maka bilangan kirinya berubah menjadi 0 dan depannya tetap. Jangan lupa diingat-ingat, bilangan kirinya berubah jadi 0 dan depannya tetap. Depan bilangan kirinya itu tetap. Kemudian bilangan kanan, bilangan kanannya itu berubah jadi 0 dan di depan bilangan kanannya ditambahkan dengan 1. Oke, untuk lebih pahamnya ikuti penjelasan dari Pak. Kita akan membulatkan bilangan kesatuan terdekat. Satuan. Jika membulatkan bilangan kesatuan terdekat, maka yang dilihat adalah angka atau bilangan persepuluhannya atau angka yang pertama di belakang koma. Di belakang koma ada angka yang pertama itu. Kalau ada 2 atau 3 angka, lihatnya angka yang pertama di belakang koma. Ya. Contohnya ini, contohnya seperti yang ada di buku adalah 5,4. Kita lihat angka yang pertama atau persepuluhannya adalah 4. Nah, angka yang pertama di belakang koma adalah 4. Setelah itu kita lihat 4 itu masuk bilangan kiri atau bilangan kanan. Dilihat 4. Ya, betul sekali, yaitu bilangan kiri. Ini 4 ini. Nah, kalau begitu kita masukkan 4-nya berubah jadi 0. Jadi 0. Di depannya, berarti di depannya 4. Di depannya 4 berapa ini? 5. 5-nya apa ini? Di depannya tetap, tetap 5. Komanya dimasukkan. Berarti 5,4 jika dibulatkan menjadi 5,0. 0 di belakang koma boleh tidak ditulis. Atau 5. Mudah bukan? Contoh yang kedua adalah 5,7.
3. Dibulatkan menjadi, kita lihat, yaitu persepuluhannya atau angka pertama di belakang koma. Lihat, ini komanya, angka pertamanya 7 atau 3? Iya, 7, betul sekali, 7. 7 itu bilangan kiri atau bilangan kanan? Iya, betul sekali, bilangan kanan. Ya, nah ini 7. Kalau begitu, berarti bilangan 7-nya berubah menjadi 0. 0. Depannya, jadi depannya bilangan 7 ditambahkan dengan 1. Nah, tambahkan dengan 1. Jadi 5 ditambah 1 berapa? Ini 6. Komanya dimasukkan. Nah, ini di mana Pak Guru? Ini otomatis berubah jadi 0. Walaupun sini ada lagi, otomatis juga berubah jadi 0. Berarti jawabannya adalah 6,00 atau 6. Boleh, kalian boleh jawab ini atau menjawab ini. Itu pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Yang dilihat adalah angka pertama di belakang koma. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan membulatkan bilangan kepuluhan terdekat. Kepuluhan, ya. Maka yang diperhatikan atau yang dilihat adalah angka atau bilangan satuannya. Satuannya. Kalian sudah belajar kan tentang nilai tempat yang satuan, puluhan, ratusan. Nah, sekarang kita lihat satuannya, ya. Contohnya adalah 62. 62. Ini satuannya yang mana? Yang 6 atau yang 2? Coba yang mana satuannya? Iya, betul sekali, yang 2. Yang ini. Ini satuannya. Nah, sekarang lihat, 2 itu termasuk bilangan kiri atau bilangan kanan? Betul sekali, bilangan kiri. Kalau bilangan kiri berarti ini 2. Nah, berarti 2 ini berubah menjadi 0. Nah, di depannya 2, berarti 6, ini tetap aja tetap 6. Berarti jika dibulatkan menjadi 60. Kemudian yang kedua adalah 179. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka kita lihat satuannya yang mana? 1, 7 atau 9 yang nilai tempatnya satuan? Berapa? Iya, betul sekali, 9. Kita lihat 9 ini. Nah, 9 ini termasuk bilangan kiri atau kanan? 9. Jadi lihat kanan, betul sekali, kanan. Kanan ini. Nah, ini 9 kanan. Berarti 9-nya berubah menjadi 0. Nah, 0. Depannya 9 ditambah 1. Depannya 9 berarti berapa? 7 ditambahkan 1 menjadi 8. Ini tetap. Yang ditambah hanya yang di depannya persis, ya. Ini tetap. Berarti 179 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 180. Mudah bukan? Kalau begitu, untuk lebih memahami lagi, kalian kerjakan kegiatan 2. Bakal kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah selesai anak-anakku sekalian? Kalau sudah, coba kalian cocokkan dengan jawaban dari Pak Guru yang ada di depan kamu. Bagaimana? Itu semua? Mudah bukan? Nah, bagus kalau semua berarti kalian sudah paham. Untuk lebih memahami lagi, kalian kerjakan kegiatan 3.
Nanti akan kita cocokkan bersama-sama setelah sholat isya. Aku akan memberikan jawabannya. Begitu. Baiklah anak-anak sekalian, pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Semoga kalian diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran tadi. Untuk itu marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca terus min satu banyak.